Dari mulai sambal cumi, sambal hijau, sambal terong, sama sambal terasi. Kita mulai dari nasi tutugnya dulu. Nasi tutug oncomnya. Bismillah, kita cobain. Tete di sini. Kali ini aku jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung demi buka bersama. Jadi ini buka bersama sama teman-temanku, kan teman-temanku terpencar tuh. Ada yang tinggal di Garut, ada yang tinggal di Bandung, ada yang tinggal di Jakarta. Akhirnya kita sepakat untuk bertemu di tengah-tengah gitu di Bandung. Nah, ini tepatnya aku lagi di daerah mana sih? Dari tadi kita udah nyasar ya, berapa kali? Setia Budi kalau enggak salah tadi. Aku salah lihat Sherlock. Ish, ayo masuk. Tadi lantai 11 ya. Oke. Tadi udah nyasar berapa kali sih Tasya ngasih janjiannya emang di hotel Jana Pela ya tadi ya. Aku udah masuk, udah naik ke lantai 8 enggak ada siapa-siapa, kalau enggak ada temanku janjian pakai baju hijau. Mana enggak ada yang pakai baju hijau. Ternyata salah dia. Tempatnya bukan di situ. Menunya ada apa aja? Nasi putih, bihun goreng, pakcoy, tahu, ikan rica-rica. Coba kita cek dari mulai. Ini nasi putih. Ada bihun. Ada pakcoy. Ada ikan rica-rica. Enggak. Aku Kabita ngeliat tadi apa? Oncom. Oh, itu ada nasi. Ini sambel-sambelnya tuh. Sambel ijo. Sambel mata, sambel kecap. Sambal cumi, sambal terasi, sambal terong, sambal setan, acar. Ah, ini ada sate-satean. Iya, ayam naon teh? Ada sate angkringan, ada sate usus. Ah, aku mau tutut dong teh. Ayo tutut. Sini ada tutut. Ada oncom tadi di mana ya oncom? Tutug oncom. Nasi. Iya. Oh, nasi, nasinya nasi tutug oncom. Aku mau tutut teh. Tutut. Ada tutut. Atur nuhun teh, aku nasi tutug oncom. Pepes apa aja? Ada jamur, usus sama tahu. Aku mau usus. Usus berapa? Usus satu. Sama jamurnya ini aja. Teh ayam asin. Ada di jamur, ada di sambal ya? Iya. Sambal cumi. Oh, itu satu lagi yang panjang pepes apa? Tahu. Ah, boleh tahu. Ah, di mana asinnya ya? Ini apa? Ini mie ayam, ada mie kocok. Seblak, ada seblak, ada cilok. Sambel-sambelannya di sana. Ini apa? Tahu ya? Oh, goreng-gorengan boleh, mau dong. Ada tempe, masih boleh, masih otw. Oh, enggak apa-apa, Wios, tempe WA. Siap. Tete mau dibawain enggak? Oh, boleh. Ini taruhin ya. Dua cekap. Oh, ini ada sambal cumi. Ini udah nggak usah ada asin juga, ada sambal cumi sih. Nah, ini sambal cumi, kita pakaiin sambal cumi aja. Sama aku tuh tadi Teh Kabita ngelihat apa sambal hejonya, iyanya. Sambal hejo. Ih, ini sambal terong. Ih, Kabita kabeh atuh kumaha geuy? Malam. Halo. Iya, selamat malam. Terima kasih sudah datang. Iya, sama-sama. Iya, mau iya, siap, hatur nuhun teh. Pokoknya berbagai macam sambal kita coba aja ya, karena aku seneng pedes. Dari mulai sambal cumi, sambal ijo, sambal terong, iya sambal tarasi. Sok, lumana nupang nikmat nak. Oke, waktunya kita makan. Jadi tadi aku ambil ini karena tadi sudah agak-agak emosi ya. Jadi pasti laparnya meningkat. Tuh, ada nasi oncom. Tuh, ada nasi oncom.
Aduh, tinggal iya persambelan kita buka dari mulai pepes-pepesannya. Pepes usus. Ah, pepes usus. Tah. Terus yang ini pepes tahu. Kita buka pepes tahunya. Iya meni, kamemegannya segala di ari menuju buka puasa itu segala kabita, jadi segala diasupkan. Sambelnya aku ambil berapa varian sambel, dari mulai sambel cumi, sambel ijo, sambel terong, sama sambel terasi. Kita mulai dari nasi tutugnya dulu, nasi tutug oncomnya, bismillah kita cobain. Enak banget. Ada yang udah makan nasi oncom? Enak. Oncomnya loba. Oncomnya banyak ya. Iu mau makan nanti oncom. Kalian ya iunya. Aku tadi ada pepes jamur tapi aku enggak ambil karena aku udah punya, aku lihat tadi ada tumis jamur. Masya Allah nikmat. Urang tuang nasi tutug oncom sama sambel cumi, sambel cumi di pasihan goreng tempe, guys. Masya Allah. Mak-maknya selawegen, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tengah ini karunya. Cumian jamuran, akhirnya aku sambal hijaunya, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bala-bala ya. Wow. Nikmat, ini nikmat banget. Sambal terong enak. Asli masakannya enak. Enggak, bolu-bolu ini. Oncom enak. Nasi jeruk enak. Masya Allah. Guys, bismillah. Enak. Pepes. Apa ini? Usus. Sambal cumi, pepes usus, pakai sambal segala macam. Campur tuh. Bismillah. Masya Allah, ini nikmat nak. Semua masakannya enak, semua sambalnya enak. Sambal terasi ini aku cobain ya. Ketempe. Wah, lauk sudah enak. Kumaha tuh? Duh, cumian deh. Cengekan kah? Mak ucus. Di emak-emak. Jangan lupa selawagin, bismillah lah guys. Bismillah. Yang mending masakannya arana. Pepes tahu. Jantan ya guys, kita ada nuju waktu buka puasa, jantan pinuh. Nusanes oke buka bersama. Jadi mau mungkin ngabarat temennya, ngalah robrol pasti gandeng gitu, apunten ya.
Nah, kalau kumpul-kumpul, kalau nggak makan, minum sambil ngobrol. Kalau kumpul-kumpul dilarang makan sama minum, kan bingungnya mau ngapain. Kita makan aja. Yalah, guys. Bismillah. Adinya sama ya sambal oncom? Ini kurang cobaan. Ayo, oke, sambal oncom. Bala-bala, guys. Ya mending bala-bala nanti karena sep aku anu araripis gararing geu. Kumaha tuh ieu ih. Beak sa ieu loba, saloba-loba. Abis guys, ini aku tadi ambil banyak abis. Karena tadi geus emosi deh kasih tasa. Jadi tadi tuh aku taunya di apa namanya? Janevala. Udah. Sampai situ aku langsung turun. Langsung naik ke lantai 9. Ternyata aku lihat enggak ada yang aku kenal. Yang mending lapar aing teh muru rek buka. Tuh, udah diemek-emek ini udah dicampur semua sama sambal segala rupa ya, ucus, bala-bala, cumi. Selalu begin, bismillah. Tuh, nyakeunnya sahuap deui. Bismillah. Olok. Olok. Aku kotornya hayang tuang ieu. Tos salami teu tuang ieu nana mina. Tutut. Bukan siput, tutut. Siput. Ciput, ciput mah iya panggil tiung. Iya, iya, ciput mah iya. Kalau di rumah aku ciput ya. Hah? Emang iya? Kalau di tempat aku namanya tutut. Kalau di tempat kalian apa coba namanya? Kalau Bang Enda ciput ya? Ciput. Kalau aku tutut. Iya, betul. Hesek? Enak, itu coba hesek. Tapi sayur iya kurang motong nanya. Nah, bisa. Hese atau aa? Tuh, pakai iya sana. Tah, kieu. Tusuk ka dieu. Ah, kita. Gitu sana guys. Nyok. Nikmat semuanya nikmat. Kalian lapar kan? Lapar kan? Biarkan kameramen saya makan dulu. Nanti kita keliling lagi makan yang lain, oke? Okay? Tunuhun. Guys, setelah tadi aku makan berat ya, makanannya semua enak-enak. Tadi udah aku cemilin juga tuh, ada bakso, mie kocok, apa segala macam, sampai rujak, lotek, segala aja. Nah ini aku ngeliat ada kue cubit, namanya kue cubit apa kue pukis ya mbak? Sama aja. Sama aja ya, aku mau coba bikin sendiri. Tuh, jadi dikasih mentega dulu biar nggak lengket ya. Nih, tadi udah beberapa aku cemilin, enak sih. Cuman aku pengen bikin, mau bikin yang adonannya setengah mateng. Ya, untung mbaknya baik. Jadi dibolehin aku bikin sendiri. Ini udah panas, boleh kita masukin? Iya, baik. Yaps, kita masukin. Jangan terlalu dingin. Jangan, oh iya. Segitu. Udah segitu kali ya? Iya.
Yaps, yang ini kepenuhan, nggak apa-apa karena aku mau yang setengah matang teh. Ini kalau mau pakai coklat bisa, tinggal dikasih coklat atasnya. Kita sebagian pakai coklat, sebagian pakai keju ya. Kita pakaiin keju. Kalau di sana biasanya kue pancong teh namanya. Kue pancong? Enggak. Kue pancong ada lagi. Kalau kue pancong itu rasanya ada agak asin. Kalau kita kelapa, disebutnya ada yang pancong kelapa itu. Kan ada yang pakai gula putih kan? Pancong tuh? Iya. Ada lagi yang enggak? Kalau kita pakai kelapa, namanya ya, bukan kue pancong. Namanya teh? Bandros. Oh, tah bandros. Bandros tuh kan bener kata si teteh ibu tetong pinuh-pinuh teing meleber engke bener we pinuh teing jadi meleber kemana-mana teteh kumaha ieu diangkat ngangge naon tuh kan meleleh sekali pas banget ini masa tengah matang pisan masya Allah hatur nuhun teteh sudah matang guys sekarang mari kita nikmati. Ups. Ada puding, terus ada ini kue cubit setengah matang tuh. Ini yang makan leeh kayak mentang. Sok enak, sok guys. Sok. Cing. Ini mana ini? Yang sepotongnya wangi. Ini yang sepotong. Nah, lumer. Enak. Ah. Banget. Enak. Banget. Enak banget ya? Lumer ya? Soalnya yang bukan tasnya ya? Per orang jatuhnya jadi berapa? 168.000. Belinya 6, bayarnya 5. Oh. Gitu. Jadi lamun 10 orang ya? By 5 get 6. Lamun misalkan 12 orang gratis 2 atau? Iya, iya. Mun 12 orang berarti 12, bayarnya 10. Lumayan ya guys, kalau buka bersama tah cari yang begini. Ya. Makanan orang segala aya. Mamanya nya. Ekonomis mun penting mah gaya gitu. Bisa hotel kacari takeunana nya. Tapi hargana lumayan terjangkau. Ini namanya hotel apa? Bellevue Hotel. Sebenarnya kalau di Bandung sih ada banyak ya. Ada banyak. Tadi aku yang nyasar kemana tadi? Janevala. Jadi di Bandung tuh ada banyak hotel dan semuanya tuh memang pasaran harganya segini. Nah itu tinggal pilih-pilih kalian aja. Nah yang ini, yang di sini yang kita coba itu tadi menu-menunya makanannya enak-enak. Pinggiran yang kecil-kecil juga ya. Enak-enak semuanya enak. Guys, yang mau buka bersama mungkin bolehlah kalian boleh cari aja di Bandung. Semua hotel kayaknya bikin kayak gini ya. Cuma tinggal pilih-pilih aja yang makannya enak atau enggak. Nah kalau rep yang kita tuh harganya sekitar segituan ya. Mahilah ya. Aduh guys, makasih ya udah ngikutin konten aku sekarang. Dan terima kasih sahabat-sahabatku. Aku happy banget hari ini kumpul semuanya. Terima kasih Mami An-An, Tasya, Mia, Andri, Citra, Emon, Mega, Penti, dan juga Aam, serta Maeti, Nirvana pasti kali wah numput Nirvana ya Om Ervan ini bersama pasangan-pasangannya Egan sama Om Ervan ya kita sama Dani oke okay. Makasih semuanya happy banget kali ini kumpul di tengah-tengah ya next mungkin buka bersama di Jakarta boleh ya oke okay. Boleh siap Pak Pandu guys makasih udah ngikutin konten aku jangan lupa di like di komen juga di subscribe assalamualaikum. Dah.